Pak, lagi ngapain? Bumbu pepes. Bikin pepes apa? Pepes ikan. Bumbunya apa aja tuh, Pak? Pepes ikan apa tuh, Pak? Ikan patin. Ini ikannya nih, ikan apa nih ya? Ikan apa ya? Ikan ya apa ya? Ngerapu ya? Ya apa? Pokoknya ikan aja ya. Ikan laut. Beli di tukang sayur itu deh. Tahu. Udah, kita teman-teman, hari ini kita masak bareng Eli dan Mpok. Mpok bikin pepes ikan. Bumbunya apa aja tuh, Pok? Kunyit, jahe. Kunyit semana? Kunyitnya 4. 4, 4 jari. Terus jahe. Jahenya semana? Sama. Terus 4 jari. Bawang merah? Bawang merah tuh. Bawang merah berapa? Bawang putih, bawang merah 6, 8. Bawang merah 8, bawang putih? Bawang putih mah cuma 7. Cuma 7. Hampir sama dong ya. Terus udah itu aja. Kemiri. Kemiri berapa? Kemiri. Ini kemirinya nih. Kemiri berapa biji nih? Semua. Ya, tadi 2, 3. 10 dah. Kemiri 10, wah banyak banget kemirinya ya. Oh begitu. Kemiri 10, terus sereh, sereh. Salam sereh. Laos. Laos itu lengkuas, teman-teman. Tomat. Tomat berapa tomat? Tomatnya berapa biji? 1. Tomatnya 1. Nanti diulek nih. Enggak, diiris tuh. Oh, diiris. Tomat nanti diiris-iris, teman-teman. Cabai itu cabai di itu ya? Cabainya cabai merah 4, cabai rawitnya 8. Cabai merah 4, cabai rawit 8. Itu apa tuh? Bawang putih masih. Iya, teman-teman, cara membuat pepes yang enak. Mpok tuh orang Betawi, masakannya mantep-mantep, teman-teman. Jadi tadi tuh bumbunya kunyit 4, terus bawang merah 8, bawang putih 7. Lengkoas, sereh, salam, jahe pakai? Jahe. 4 jari juga. Jahenya banyak juga ya, 4 jari. Jahe 4 jari, teman-teman, bersama sama kunyit. Terus kemirinya 10. Terus pakai cabe ya, cabe. Bawang merah, bawang putih. Cabe merahnya itu terserah, bebas. Kalau mau pedas ya, bisa pedas ya, bisa banyak. Kalau sedang-sedang aja ya. Sedikit aja. Terus ini diancurin, diulek. Kasih garam, sama garam aja ya, Pak. Rasa. Ntar. Garam enggak rasa. Penyebab rasa. Tapi yang diulek sih itu tadi ya. Wah, bumbu-bumbu yang tadi yang diulek. Gitu, teman-teman.